Oke pemirsa, kita langsung review aja burung pleci yang ready hari ini ya. Ini ada burung pleci aurin yang dari kemarin dicari mulu nih sama pemirsa Kabar Kicau nih ya. Ternyata di kios catur ini melimpah ruah nih. Berikutnya ada burung cip black gunung ya. Waduh, hari ini salat apa nih Casuri? Cip black gunung, ayo dimasukin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Casuri. Ya pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah Casuri, untuk yang belum tahu nih nama kiosnya apa nih Casuri? Pakai nama aja Casuri. Oke, kios Casuri ya. Ada di lantai 2 Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur. Nah Casuri, untuk infonya nih, kirim-kirim saat ini bisa nggak nih? Oke, sementara belum bisa ya. Jadi bagi yang berminat langsung aja datang ke kios Casuri ya. Oke, kemudian untuk keladenannya bisa tukar tambangan nih Casuri. Kalau burung tempat beli di tempat lain enggak? Enggak ya. Tapi untuk sini juga harusnya kondisi. Kalau emang ini ya bisa, enggak bisa juga. Enggak bisa juga ya. Oke, ya berarti untuk tukar tambang untuk saat ini belum bisa Casuri ya. Iya. Siap, terima kasih nih infonya nih Casuri. Oke pemirsa, kita langsung ke burung yang pertama ya. Di depan kita ini ada burung kutilang lokal nih. Ini kutilang lokal stoknya melimpah ya. Untuk harganya cukup di angka 15.000 aja ya. 15.000. Ini mau beli apaan? Nah ini ada kecamannya cilik nih. Namanya siapa dek? Rehan. Namanya Rehan. Oke kita lanjut lagi ya. Namanya burung kutilang ini. Harganya cukup 15.000 aja ya. Nah pemirsa, di depan kita ini ada burung opior jawa ya, atau sisa gentong nih. Kita lihat dari samping aja ya, biar jelas burungnya. Nah ini ya penampakan burung opior jawa atau sisa gentong. Untuk hari ini stoknya melimpah ya, melimpah ruah nih, bebas pilih. Harganya cukup di angka 15.000 aja ya. Ini cuma 15.000 aja nih. Ini ada burung bondol hijau ya. Pasangan muda 50, pasangan tua 60. Bondol hijau ini stoknya juga cukup ya. Untuk harganya ya, harganya yang pasangan muda di angka 50.000. Kalau yang pasangan tua harganya di angka 60.000 aja nih. Ini ada burung flamboyan ya pemirsa nih. Untuk burung flamboyan ini harganya cukup 25.000 ya. Untuk di depan kita ini ada burung bayaman ya. Coba kita lihat dari samping nih biar jelas nih. Untuk harganya di angka 50.000 aja ya. Untuk di depan kita ini ada burung kolibri sogon ya. Kolibri sogon atau kolibri sogok ontong nih. Kita lihat dari samping aja ya biar jelas. Stoknya melimpah ya, ini habis dimandiin. Habis dimandikan ya. Itu harganya di angka 25.000 aja ya. Nah, untuk
berikutnya ya, ada burung serindit nih. Ini serindit muda ya. Coba kita lihat penampakannya dari atas nih, biar enggak gelap. Atau harganya di angka 50.000 aja ya. Ini ada burung terucuk Jawa Barat ya. Ini harganya di angka 25.000. Bener ya, 25.000 nih. Ini ada burung cicak koreng ya pemirsa. Untuk yang bondol harganya di angka 35.000. Kalau yang mulus harganya di angka 50.000 ya. Ready juga burung kaso-kaso ya. Kaso-kaso harganya cukup 25.000 aja nih. Ready juga burung kaso-kaso mini ya. Untuk harganya di angka 15.000 aja nih. Oke pemirsa, untuk di depan kita ini ada burung pentet kembang ya. Untuk pentet kembang yang betina nih, harganya di angka 20.000. Kalau yang jantan harganya di angka 30.000 aja. Di depan kita ini ada burung kipasan Jawa. Untuk yang bondol harganya 25.000 ya. Ready juga burung kapasan kemiri ya. Harganya di angka 30.000. Ready juga burung kacer air ya. Ini kacer air besar nih. Harganya di angka 100.000 aja ya. Ini ada burung perenjak atas ya pemirsa nih. Harganya di angka 25.000. Untuk burung berikutnya ada burung cikrak bambu ya. Harganya di angka 20.000. Di atas sini ada burung rambatan Doraemon ya pemirsa nih. Stok ada 2 ekor, harganya di angka 90.000. Ini ada burung cincoang bintang betina ya. Cincoang bintang betina harganya cukup 60.000 aja ya. Mana lagi? Oh, di sini ya. Ini ada burung cuca wilis ya. Yang mulus seperti ini harganya 60.000 aja nih. Kalau yang bondol seperti ini harganya 50.000.
Ini ada burung seledekan mugimaki ya. Ini jantan ya. Harganya cukup 50 ribu aja nih. Ini ada burung decu ya, decu kembang nih. Cuman yang betina ya. Kalau yang jantan matanya sakit jadi nggak dijual ya. Untuk yang betina harganya di angka 25 ribu aja nih. Nah di depan kita ini ada burung cipo ya pemirsa nih. Cipo nih stoknya full hari ini ya. Kondisinya masih bal ya, belum ngepur nih. Untuk harganya di angka 25.000. Nah, untuk di belakang sana itu ada burung jenggot mini ya. Dia nyempil tuh di belakang tuh. Nah, itu dia tuh. Harganya 30.000 aja. Ini ada burung korlap pigeon ya. Harganya di angka 20 ribu aja nih. Ini ada burung pelanduk topi hitam. Harganya di angka 25 ribu ya. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios kasur ya, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di ujung sana itu ya. Nanti dari situ langsung lurus aja terus, mentok bertemu tangga langsung naik aja ya. Nah, kita berada di lantai 1. Dari lantai 1 kita langsung naik aja ya. Kita lurus terus ke arah lantai 2. Langsung aja ya naik tangga. Tidak jauh dari tangga adalah kios casuri. Nah, ini kiosnya ya pemirsa nih. Berikutnya ada burung si Black Gunung ya. Ini stoknya bondol ya. Stoknya yang masuk bondol nih, harganya di angka 30.000 aja nih. Jantan ada, betina ada, casuri ya. Campur ya. Hari ini slot apa nih casuri? Si Black Gunung. Ayo dimasukin. Siap. Oke, sah ya. Nah, ini dengan Bapak siapa nih Pak mau nejini Pak? Tanya tuh Bapak. Siapa Bang Mat? Bapak Ahmad Tantidi. Waduh, dari mana Pak? Dari Kampung Pulau. Dari Kampung Pulau. Hari ini beli Ciblek Gunung Pak ya? Ya. Semoga Ciblek Gunungnya awet, Bapaknya sehat selalu ya Pak ya? Amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Ini ada burung pentet ya. Pentet jabar nih. Yang bondol seperti ini harganya 60.000 aja ya. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Berikutnya ini ada burung cabe-cabean. Cabe-cabean
stok banyak ya. Harganya di angka 15.000 aja nih. Oke pemirsa, kita langsung review aja burung pleci yang ready hari ini ya. Ini ada burung pleci aurin yang dari kemarin dicari mulu nih sama pemirsa Kabar Kicau nih ya. Ternyata di kios catur ini melimpah ruah nih. Pilihannya banyak banget ya. Berapa ekor stoknya Casuri? Nah, oke, pokoknya ada di 3 kandang ya. Harganya cukup 50.000 aja ya. Ready juga untuk burung jongkangan ya. Untuk jongkangan ini harganya 60.000. Ini ada burung cikung batu besar ya. Ini cikung batu yang besar ya. Harganya cukup di angka 150.000 aja nih. Kondisi masih udah ngepur belum Casuri ini? Hah? Udah ngepur belum? Belum. Kondisi masih bahan ya, belum ngepur nih. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.